Sikap Nur Syah melihat Ari Kriting beri rumah mewah untuk Indah Permatasari tak bandingkan menantu. Ya, penasaran info selengkapnya? Saksikan di program Femen Frame. Halo, kembali lagi dengan aku Jahe. Ya, permasalahan Nur Syah dengan Indah Permatasari dan Ari Kriting tampak terus memanas. Meski pernikahan Ari Kriting dan Indah Permatasari sendiri sudah berjalan setahun, namun Nur Syah belum juga memberi restu. Bahkan belakangan Nur Syah tampak membandingkan Ari Kriting dengan suami adik Indah Permatasari, Aslan Andi. Saat itu Nur Syah juga tampak menghina Ari Kriting dengan mempertanyakan asal-usul menantunya itu. Namun kini mendadak pengakuan Nur Syah itu berubah drastis. Nur Syah mendadak mengaku tak pernah membandingkan Ari Kriting dengan Aslan Andi. Hal ini justru berbeda dengan Indah Permatasari yang justru sering menyindir sang ibunda. Melihat sindiran dari sang anak, Nur Syah mengaku tidak tahu menahu dan tidak mau membicarakan soal anaknya. Ya, dilansir melalui banjarmasinpost.co.id, sementara itu rupanya Ari Kriting diam-diam tengah membangun rumah mewah tingkat 2 untuk keluarga kecilnya. Sang komedian itu menyebut bahwa rumah mewahnya itu untuk membahagiakan Indah Permatasari. Sebagai kepala keluarga, Ari berusaha untuk bertanggung jawab atas kebahagiaan keluarganya. Ya, itu tadi info seleb dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment ya. Bye-bye.